Dilecehkan gimana di CPN lah nggak sih kak, soal kronologi sampai ya, akhirnya bisa dilecehkan seperti itu kak. Mungkin kalau bicara masalah kronologis, ini maaf saya potong teman-teman wartawan ya. Jadi kalau bicara masalah kronologis, itu udah bicara menyangkut masalah dalam kaitan untuk peluang supaya bisa didamaikan ini tertutup. Berarti urusannya dengan pihak yang berwajib. Baru itu saya bisa untuk memberikan satu statement. Kronologisnya seperti apa, peristiwanya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Tapi kalau sekarang, kita kehadiran di sini adalah untuk mendiskusikan sekaligus ya tukar pikiran lah gitu. Tukar pikiran di sini artinya di samping itu pun juga kita minta pendapat dalam segi psikologis yang dialami oleh DBD. Jadi cerita dari uraian yang pertama sampai terakhir dari peristiwa kejadian tersebut semuanya sudah dituangkan. Sudah disebutkan, tapi untuk menyangkut masalah nama masih kita rahasiakan. Kalau bicara masalah bukti, buktinya semua sudah secara akurat kita kumpulkan. Tapi di sini saya masih sebagai orang tua, artinya untuk membuka dalam penyelesaian supaya perkara ini bisa diselesaikan. Kalau kenyataannya tidak bisa diselesaikan, saya tidak bisa lagi untuk mempertahankan emosinya deh, baby. Karena dia agresif untuk ingin melaporkan permasalahan hukum ini ke pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib siapa? Ya, dari itu adalah pihak kepolisian. Oleh karena itu, pada saat waktu pertama kali waktu mendiskusikan menyangkut masalah perkara ini dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada, itu saya sangat prihatin dan sangat miris melihat chatting-chattingan yang campur dengan ada gambar-gambar yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Oleh karena itu saya berusaha untuk membendung, untuk menyangkut masalah emosi ini kita diskusikan terlebih dahulu, tapi saya menilai dia kapasitas ini adalah saya sebagai orang tua. Saya menjelaskan walaupun saya sebagai advokasinya dia, tapi saya menjelaskan kepada DDB ini tolong dipikirkan secara masa-masa. Bukan dipikirkan karena menyangkut masalah hukumnya ada kekhawatiran dalam masalah itu, tidak. Kalau dalam sisi hukumnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita memiliki bukti-bukti yang akurat, bukan hanya 1-2 lembar. Puluhan lembar, belasan lembar, dan selebihnya kita punya. Dan itu semua chattingannya, tidak ada yang sifatnya chattingannya dari awal sampai terakhir yang sekedar hanya cerita. Tapi ini adalah pemberitaan untuk menyangkut masalah apa yang dicatikan itu sangat memprihatinkan. Nah itu yang pertama yang saya jelaskan kepada teman-teman wartawan. Yang kedua, saya juga agak sedikit prihatin seakan-akan saya mendapat dari pihak apa, saya lihat di YouTuber, biasanya saya ngelihat Abdul Somad waktu pada saat itu untuk menenteramkan hati saya. Tapi saya tiba-tiba di situ saya ngelihat, saya coba buka untuk siapa yang kira-kira yang ngomong kok kita tidak pernah bercerita. DBB selaku klien saya tidak pernah bercerita, kok ada muncul seakan-akan di YouTube-nya itu ada nama yang bersangkutan gitu loh. Siapa? Ya namanya itu ya perlu dilihat aja di YouTube itu dari siapa gitu loh. Nah ini kan kita tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, karena itu belum saatnya untuk kita ceritakan gitu loh. Kalau nanti pada saatnya untuk kita ceritakan, apabila kalau ini masuk ranah ke masalah ranah hukum. Tapi kalau masih belum ada peluang untuk bisa didamaikan, ya saya sebagai orang tua memberikan fasilitasi. Tapi kalau memang ini tidak ada kenyataan untuk bisa didamaikan, ya terpaksa
kita dengan mengajukan bukti-bukti yang ada, kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk dikonsultasikan sekaligus itu buat laporan. Kalau itu titik akhir tidak ada penyelesaiannya. Nah, dengan adanya seperti ini, kita datang di sini adalah konsultasi. Konsultasi menyangkut masalah ya secara psikis yang dialami oleh si DPB. Di mana kita konsultasi yang lebih tepatnya adalah di komisi perempuan gitu loh. Dia nanti di situ kita akan diagendakan juga untuk nanti berkonsultasi dengan psikiater gitu. Karena mana ada orang secara normal dia mengupload di Instagram, dia menceritakan masalah pribadinya, itu dia ceritakan semuanya. Kalau itu tidak ada sakit yang sangat mendalam gitu. Ini kalau kita bicara sisi psikologisnya. Tapi di sini yang jelas dalam kaitan menyangkut masalah ini, dan perlu saya tegaskan lagi yang ketiga ini, kalau ada orang yang mengaku-ngaku dan samping itu pun juga saudara dekatnya dan dia tahu seakan-akan si DBB ini pernah menceritakan kepada yang bersangkutan, itu semuanya bohong. Yang tahu di sini adalah yang saya tunjukkan, saudara manajernya Didi Dada, korban secara langsung, dan saya sebagai penasihat hukumnya. Karena saya melihat bukti-bukti chattingannya, dan semuanya itu bukan hanya 1 sampai 10 sampai belasan, bahkan lebih. Jadi itu.